highlight of the day. Assalamualaikum, geng. Sang Fakir Channel. Jadi hari ni aku nak kongsi satu cara bagaimana aku membuat rawai. Okey, rawai ni antara satu teknik untuk kita tangkap ikan lah. Selain daripada kita tahu tajuk, buka jala, teknik lain yang aku suka main adalah rawai. Teknik rawai ni sefaham aku lah. Kalau salah boleh sifu-sifu tolong perbetulkan lah. Rawai ni teknik dia satu tauk tu, dia macam tauk juga sebab kita akan tinggal dia. Tapi dia ada banyak mata kain. Satu tali tu dia ada banyak mata. Kalau tauk dengan tajur ni satu mata saja. Umpan pun dia lebih kurang sama dengan tauk dengan tajur je. Itu bergantung pada kita. Jadi cara rawai ni banyaklah di perkongsian-perkongsian daripada sifu-sifu yang lama-lama tu. Cara-cara buat rawai, banyak kaedah dia lah. Rawai untuk laut, untuk sungai. Jadi hari ni aku nak tunjuk cara aku membuat rawai yang biasa aku main dekat sungai atau jeram. Okey, untuk buat rawai ni, pertama sekali kita kena ada perlu barang-barangnya. Tali ni, tali tali apa ni panggil, tali nilon lah, lebih kurang yang tebal yang aku pakai ni saiz lebih kurang 5 mm. Perlu tali ni, ni tali ibu ni. Okey, panjang tali ni, panjang tali rawai ni bergantung kepada berapa mata yang kita nak pasang dekat rawai kita ni. Macam aku ni, rawai aku ni, aku lebih suka satu rawai aku letak 7 mata. Ada orang letak banyak mata. Tapi bagi aku, untuk aku buat rawai ni, aku suka 7 mata saja. Tapi rawai yang aku tahan ni banyak lah. Dalam 3, 4, 5 rawai. So kita boleh susun dekat spot-spot yang kita nak ni. Sebab bagi aku, rawai ni kalau kita letak terlampau banyak mata, tapi kebetulan spot yang kita letak tu tak ada ikan, jadi situ rasa sikit apa ni, orang kata bukan pasir. Ya, baik kita buat satu rawai ni yang ada 7 mata, tapi kita buat banyak rawai untuk kita tahan di banyak-banyak spot. Okey, ini tali. Panjang ni bergantung pada macam aku kata tadi lah, berapa mata kita nak buat. Okey, seterusnya separuh tali kita perlukan tali perambut ni. Ni tali perambut, tali saksi ni aku pakai saiz 20 lb. Ini tali perambut eh. Ini tali perambut. Sebenarnya perlu cili. Ini cili. Aku pakai cili ni. Seterusnya aku pakai mata kain. Kain apa? Okay, ini mata kain ni saiz 17. Saiz mata kain ni pun sebenarnya bergantung kepada umpan yang kita guna. Kalau kita pakai umpan yang macam isi sawit ke atau isi siang kecil, kita pakai mata kain yang kecil sikit lah. Macam aku ni, aku pakai mata kain yang saiz besar sikit. Sebab umpan yang aku guna ni macam ulat. Aku tak tahu tempat aku panggil ulat apa. Kat aku ni aku panggil ulat ronggek je. Nanti konsian seterusnya bila aku tahan aku guna rawan ni, aku akan tunjuk umpan yang aku guna tu. Dan seterusnya aku suka pakai ni, pengganti kuku ni untuk aku potong tali. Jadi itu saja barang yang perlu aku ataupun kita kena ada untuk buat rawai ni. Okey, aku tunjuk step seterusnya. Pertama sekali tali ni. Okey, tali ibu ni, pertama sekali oleh kerana aku nak buat 7 mata, aku akan masuk cili ni. 7 cili aku akan masuk dulu, 7-7 ni. Okey, jom ikut step seterusnya. Okey, jadi sahabat, tadi cili ni tadi kita masuk dalam ni. Ke semua kita nak, aku nak buat 7 mata. Jadi 7 cili lah aku akan masuk dalam ni.
Jadi sahabat masuk ke cili dalam ni, tujuh-tujuh cili tu. Okay. Okay, ni cili yang aku dah masuk ni. Ni cili dah yang aku dah masuk ni. Oh, sahabat tarik je supaya tak susun nanti. Sahabat lurut je. Ni cara rawai ni senang je sahabat. Okey sahabat, pertama sekali yang tali apa yang mula-mula ni sekali sahabat bakar sikit sebab tali yang dia ni dia berbulu, bakar api sikit. Okay, seterusnya untuk tali first ni yang mula-mula ni sahabat kena ambil ukuran lebih kurang satu reba. Sahabat ambil satu reba untuk mata-mata yang pertama ni, ambil ukuran satu reba. Untuk apa? Untuk permulaan tali ni nanti kita untuk kita ikat di ranting ataupun batu masa-masa kita nak tarawan. So kurang untuk first mata kain yang pertama tu lebih kurang satu reper. So untuk satu reper ni dia akan ada satu cili. Okay. Untuk cili ni sahabat akan ikat kiri kanan ni supaya cili ni dia tak main jauh. Dia akan bermain di sekitar ikatan kita ni. Okay, aku tunjuk eh. Cara ikatan ni simple je. Pusing je. Pusing saja. Satu ikatan. Lepas tu ikat lagi satu. Kiri kanan cili tu. Okey, sahabat. Jadi macam ni. Apa? Nanti cili nanti dia akan main di sekitar sini saja. Dia akan bermain di sekitar ikatan kita ni je. Apa? Ha. Dia akan bermain di sekitar ikatan saja. Okey, ni cili yang pertama. So maksudnya cili yang pertama ni mata yang mata kain pertama kita lah. Okey. Untuk cili yang kedua, berapa jarak yang kita nak ambil? Okey, berapa jarak yang kita nak ambil ni bergantung kepada panjang kita punya perambut mata kain. Ha, macam aku biasa kalau perambut untuk rawai ni aku ambil dalam 10 inci ataupun 8 inci begitu ya, pendek je aku ambil. So untuk cili yang kedua aku alih dulu cili ni. Okay, untuk cili yang kedua ni aku ambil ukuran macam ni kayu ni. Kayu ni lebih kurang satu hasta. Satu hasta apa panggil. Okay. Satu panjang ni daripada ikatan cili yang pertama ni ke sini. Apa? Ha, jadi untuk cili yang pertama ni cili yang kedua. Kurang dia. Nanti aku bagi tahu ukuran ni dan kesesuaian dia dengan mata kain ataupun perambut kita nanti. Ha, ni aku ambil ukuran satu hasta. Okey. Untuk satu ukuran ni, untuk cili yang kedua ni, sahabat ulang balik step macam tadi. Buat simple kiri kanan. Sama je step dia. So buat ya. Buat ikatan macam tadi. Macam ni. So cili ni nanti dia tak pergi main jauh lah. Dia akan main di sekitar sini saja. Jadi cili ni dengan cili ni dia punya
jarak dia satu hasta. Okey. So, ni cili pertama, cili kedua, cili ketiga sampai ke tujuh, jarak dia sama saja. Macam ni. Boleh? Okey. Okay, sahabat, ni cili yang ke tujuh. Ni cili yang ke tujuh dah. Aku buat ni. Jadi cili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sahabat ulang je benda yang sama. Okey, ni cili aku yang terakhir untuk awal ni. 7. Okey, untuk cili yang last ni, untuk tali ni sama macam permulaan tadi. Kita akan buat dia lebih dalam satu depa ni untuk kita buat, untuk kita apa ni, ikat dekat ranting ke atau batu masa-masa kita buat proses tahan rawai tu. Okay, jadi ni siap. Siap tali awal dengan cili untuk tujuh mata. Okay. Siap untuk proses rawai ni. Seterusnya kita nak ikat berambuk dengan mata kain. Okay, seterusnya berambuk dengan mata kain ni. Okay, panjang berambuk ni mestilah tidak lebih daripada jarak satu hasta tadi. Kita kena bagi dua supaya antara mata kain tu nanti kalau kita main dekat jerang harus ada ataupun kena ikan, dia tidak kait ataupun dia tidak berselang ataupun dia tidak bersipu. So tadi jarak kita ambil cili antara cili tadi dalam satu hasta, so perambuk ni mesti bagi dua atau kurang supaya dia tidak berlaga mata kain ataupun upang tadi. Okay, untuk lebih jelas, jom aku tunjuk. Mula-mula kita akan ikat mata kain dulu untuk perambuk ni. Untuk perambuk ni, cara ikat mata kain pun aku minta maaf banyak lah. Aku tahulah dekat luar sana ni kalau ikat mata kain ni adalah basic lah untuk ikat mata kain. Cuma perkongsian ni aku akan tunjuk detail. Ikat mata kain pun aku tunjuk. Jadi aku harap kalau sifu-sifu kat luar tu jangan marah lah aku tunjuk cara aku ikat mata kain ni. Mata kain ni sama simple je. Okay, sahabat masuk dalam lubang, sahabat pusing-pusing je. Cara ikat mata kain ni pun ada dalam perkongsian aku sebelum ni, semasa aku buat apa, perkongsian aku buat tajuk. So kalau sahabat nak lebih jelas, sahabat boleh pergi dekat aku video aku sebelum ni, cara membuat tajuk. Teknik ikat mata kain tu sama je aku buat. So sini aku, untuk aku tak nak buang masa, aku tunjuklah sesimple yang mungkin. Okey sahabat, siap ni. Okey, ni aku suka guna ni. Guna pikul kuli dia apa, orang kata senang, mudah. Mudah. Okey sahabat. So panjang ni, rambut ni macam aku bagi tahu, tidak mesti separuh hasta ataupun puang. Okay. So aku ni contoh eh. Potong dulu. Senang je sahabat buat apa ni, kita nak buat rawai ni. So ni mata kain bawah. Bawah ni mata kain, atas ni kita buat dia punya timbucu macam ni. Buat pusing je. Satu, masuk dua kali. Tu sahabat tarik je. Yang lebih ni sebab buang lah. Okay, dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni. Lubang ni dengan mata kain. Okay, so sebab buatlah kalau kata rawai tu tujuh mata, buat tujuh ni. Okay, so ni bila buat tujuh, aku tunjuk macam mana kita akan sangkut dekat rawai. Okay sahabat, ni rawai aku. Ni cili, antara cili ke cili ni tadi, panjang satu hasta tadi tu. So untuk perambuk ni mesti separuh hasta atau kurang supaya mata kain ni dengan mata kain yang kedua ni dia tidak sampai. Kalau sahabat buat
rambut ni panjang, nanti dia akan simpul, terbelit dua ni. Ha, kalau kena ikan ke apa ke, ha, ni antara buat kawai, antara benda yang penting adalah kaedah ni lah. Supaya antara dua-dua mata kain ni tidak saling berkait. So, jaruk dia sama juga step yang seterusnya. Daripada ciri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, listrik rambut dia tidak sampai supaya tidak berkait. Okey, sahabat. Jadi inilah saja kongsi yang aku buat rawai, tidak susah. Cuma teknik ni saja, basic saja teknik ni. Dan yang paling penting pula, pok yang kita nak tahan rawai tu. Cuma rezeki ni lah, kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Okey, sekian tu sajalah kongsi yang aku kali ini. Cara membuat rawai. Tu setia bersama Sam Fakir Channel, insyaAllah. Lepas ni ada masa aku akan tunjuk macam mana aku akan guna rawai aku ni. Okey. Biasanya rawai ni, benda yang dah aku buat ni, biasa kalau aku tahan, rawai ni aku tak tahan satu lah. Biasa kalau dah kita pergi, biasa kalau kita nak pergi jerang ni, makan masa, alang-alang kita pergi tu, kita buat lebih lah. Buatlah 3, 4, 5, 6, 7 ke. Macam aku, paling-paling kurang, aku akan tahan 4 atau 5 rawai. Selain tu kita pergi mancing sambil-sambil tu. Dan bila tahan rawai ni juga, biasa aku tahan petang, malam tu aku akan tengok sekali, pagi esok aku akan tengok sekali. Jadi itulah saja sahabat perkongsian aku tentang cara membuat rawai, cara aku. Mungkin sahabat kalau rasa tidak faham, sahabat boleh tengok lagi channel-channel lain yang cara buat rawai. Buat rawai ni simple saja, terutama sekali ketika kita pasang cili ni dengan rambut ni dengan tali ibu ni. Ada orang dia terus dia tak pakai cili ni, dia terus cari tali, terus dia apa, dia dia panggil jaling, jaling tali ni terus mata kain. Macam aku, aku buat cara aku ni supaya nanti dah aku sudah guna, aku boleh buka mata kain ni, dan kalau mata kain dah karat, aku boleh saling baru je. Ni cara aku lah. So itu yang saya berkongsi aku kali ni. Kepada yang sudah subscribe channel aku, aku ucap terima kasih. Dan kepada yang baru-baru singgah channel aku, aku pun ucap terima kasih. Terus support aku untuk terus aku merakam video-video hobi aku main. Cukup ini sahajalah setakat ini. Assalamualaikum.